Sufirullah Robbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Salam khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhul Lakumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil manan, bismillahil hanan, bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah majelis ta'lim Nurullah yang berbahagia, para muhibin yang selalu mudah-mudahan Allah mencintai Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Paina insyaallah asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan memberikan manfaat, faidah kepada kita sekalian, yang mana apabila kita mengambil ilmu manfaat daripada beliau, daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka bertebaranlah berkah, nikmat dan rahmat, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya gulam, wahai murid-muridku," kata beliau, "wahai anak-anakku sekalian, ajju nafsaka awalan, summa ajju nafsa ghairika, alaika bikuwasi nafsika, la ta'addu ila ghairika, waqad baqiya indaka baqiyatan tahtaju ila islahiha." Wahai murid-muridku, kata beliau, nasihatilah dirimu awalan, yang pertama untuk kamu. Bagaimana kita bisa memberi nasihat kepada diri kita? Tetapi memberi nasihat kepada diri kita tentu ada beberapa jalan-jalannya. Kita bacakan dulu sini tadi. Kemudian barulah engkau memberi nasihat kepada selain dirimu. Alaika bikuwaisati nafsika. Engkau secara khusus pada dirimu. La ta'addu ila ghairika. Jangan memperhitungkan orang lain, perhatikan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya ada yang tertinggal darimu itu ialah agar engkau berhajat kepada kebajikan. Hidup ini untuk kebajikan, ila islahiha. Agama Islam itu diturunkan Allah adalah untuk kebajikan. Maka ada yang disebut dengan syariah agama. Nah, syariah itu apa? Di dalam syariah itu ibarat medan, lapangan main bola. Ibarat orang medan, lapangan main bola. Di dalam orang main bola ini nanti ada macam-macam, ada jadi kiper, ada jadi bidak, ada jadi apa itu istilahnya, gawang, ada stiker, ada apa, ya macam-macam ya, ada bermacam ragam. Di dalam itu umat Islam ternyata terbagi tiga keadaan. Kelompok yang istilah Imam Al-Ghazali, termasuk juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau ini, ada tingkatan orang awam, ada tingkatan orang khawas, ada tingkatan orang khawasul khawas. Jadi tingkat orang awam itu artinya orang banyak. Nah, orang banyak ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, surganya untung-untungan, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Karena itu umat Islam ingin sekali Syekh mengajak kita agar kita naik dari makom awam ke makam khawas. Kalau kita masih tetap di makam awam, ya kita untung-untungan hidup. Naiklah sedikit ke makam khawas. Jangan suka di makam awam. Kenapa jadi suka makam awam? Makam pas-pasan, untung-untungan. Lalu bagaimana supaya meningkatkan itu? Bi ilmi, dengan ilmu. Coba kita buktikan dalam keilmuan itu. Pertama Allah berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Dia Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan utul ilma derajat, dan orang berilmu. Kalau beriman, kita semuanya Anda beriman. Siapa sini enggak mengaku Allah? Ada semuanya. Tidak perlu lagi kita bicarakan itu. Iyalah. Seakan-akan yang kecil umur 10 tahun, 20 tahun, tahunya iman, beriman, mengakui Allah. Kalau kita tetap di situ saja, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tetap di makam awam. Maka harus kita naikkan dengan ilmu. Jadi satu-satunya cara untuk menaikkan derajat dari makam awam ke makam khawas adalah dengan ilmu. Kalau sudah tahu ilmu, sangat mudah. Ilmunya ternyata tidak sulit. Ilmunya tidak sulit. Kenapa? Yang sesuatu itu bikuwasatin, adanya kekhususan bagi dirimu untuk memahami ala nafsika, atas dirimu. Bagaimana itu? Kekhususan itu ilmu yang bersifat khusus, menaikkan derajat iman. Kalau ilmu misalnya cara belajar bagaimana membengkeli mobil, itu tidak akan menaikkan derajat kita ke makom yang kedua. Ilmu apa lagi? Ilmu dunia nih macamnya. Ilmu cara memasak. Cara apa lagi? Oh, memasak. Cara membaiki api. Itu tidak akan pernah menaikkan makom kita. Maka tentu di dalam medan syariah tadi ada orang amalannya, bacaannya, amalannya semuanya sama karena lapangannya adalah syariah. Tingkatan orang makom tertinggi kawasul kawas, bacaannya, zikirnya subhanallah walhamdulillah walailaillallah wallahu bersama dengan kita. Sama, kita juga begitu, tapi ternyata nilainya berbeda. Kenapa demikian? Nah, ada di dalam kitab misalnya untuk lebih mudah lagi Syekh Ajibah Ikazul Himam, dalam kitab beliau Ikazul Himam itu beliau menjelaskan tentang 3 tingkatan itu yang membedakan orang awam, khawas, dan khawasul khawas. Makam orang awam, ujar Sidin, itu beribadah, sama ibadah-ibadahnya sama, sholatnya sama dengan kita ini sama, tapi ibadahnya itu adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, itu makam awam tuh. Makam awam tuh, Bang. Terus bila pian mendengar yang itu, ya makam awam terus. Sifat makam awam itu konkret, nyata. Ingin mendapatkan surga, menjauhi neraka. Bila beribadah tujuannya adalah ingin mendapatkan surga, neraka, dan menjauhi neraka. Material enggak? Materialistis enggak? Material enggak sifatnya? Ja, andaikan ke anak-anak itu mengharap apa anak-anak itu biasanya? Iya. Mendapatkan hadiah. Nah, itulah kita mendatangi guru-guru, apa amalan supaya hidup rumah tangga uluni sejahtera, aman, sentosa. Iyalah. Dunia enggak tuh? Dunia. Nah, ini amalannya Justin. Baca ini, iyalah. Barang siapa membaca salawat 1 kali, man sholla alayya, siapa yang membaca salawat kepadaku Nabi, maka pasallallahu alaihi asyaratan, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10. Material enggak tuh? Material. Ya enggak? Konkret, jelas dan nyata. Maka selama kita mengamalkan amalan yang seperti itu tadi, bukan amalannya salah, niat hati kita untuk mendapatkan iming-iming surga, wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, dan surga Allah. Selama itulah kita masih di tempat makom awam. Ujar Syekh Ajibah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Seluruh ulama-ulama sufi itu kayak itu memandahkan. Para aulia Allah semuanya kayak itu memandahkan rumusnya. Makom yang kedua adalah beribadah, melaksanakan amalan syariah. Apa aja amalan syariah? Tujuannya adalah mardotillah, mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah ada ndak bentuk materialnya? Adalah bentuk materialnya? Tidak ada lagi. Yang ada harapannya adalah ridho Allah. Pernah mendengar siapa Rabiatul Adawiyah? Nah, yang sering kita baca misalnya, yang sering dibaca di masjid-masjid, ilahi anta maksudi, bukan ya? La ilahi lastulil firdausi ahla, itu kah? Abu Nawas ya? Abi Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla, bukan surga yang hamba harapkan. Meskipun wala aqwa ala naril jahim, meskipun hamba ini kalau ingin diletakkan di neraka tidak akan mampu juga. Tapi bukan itu yang saya perhatikan, bukan. Yalah, pahabli anugerahi saja aku. Apa yang dianugerahi? Makfirah, ampunan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom yang kedua sudah. Orang seperti ini makom kedua. Maka Yasin dibacanya, biasa dia membaca hadis Nabi. Yasin dikatakan oleh penceramah-penceramah, guru-guru, baca Yasin. Yasin 3 kali supaya selamat di rumah. Dia membaca Yasin 3 kali, tapi tujuannya bukan urusan mau selamat atau tidak. Urusannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, naik makom kita sudah dari makom awam ke makom khawas. Agama ini medannya sangat luas. Syariat itu kan luas. Berpuluh tahun orang belajar agama ini tidak akan pernah habis. 20 tahun tambahin lagi tidak akan habis. 30 tahun lagi tidak pernah habis. Agama ini ujung-ujungnya kalau Anda belajar ke sana kemari tanpa metode, tanpa memahami yang saya sampaikan ini, kita akan tetap berada di makom awam. Nilai kita sama. Nilai salawat hanya kita baca nilainya 10. Maka yang terjadi apa? Lama sudah kita baca syair, salawat, maulitan. Lama sudah kita pembacaan. Kita tidak pernah juga bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa kita ini? Ya enggak? Enggak pernah mimpi. Orang di sana para aulia Allah ada yang setiap hari bermimpi dengan Nabi. Kita seumur hidup belum pernah bermimpi Nabi. Atau pernah dulu pernah bermimpi Nabi. 20 tahun yang silam mungkin pernah bermimpi. Lanjutannya tidak ada lagi. Tidak ada kisahnya lagi. Kapan bermimpi dengan Nabi? Ada apa kita ini? Nah, salah satu titik satu penghargaan, reward kah orang sekarang nih? Reward. Nabi akan memberi reward kepada kaum muslimin yang di makom, apabila dia makom kedua. Khawas itu sudah diberi lampu oleh Nabi. Salah satunya adalah didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita. Mudah-mudahan pian sini semuanya bermimpi loh Nabi semuanya. Ada beberapa orang sudah bermimpi dengan Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah lagi nanti bermimpi. Dan bila sudah bermimpi dengan Nabi, pian tidak akan pernah lepas lagi dari beliau. Karena beliau itu sangat indah sekali diberikan Tuhan, sempurna sekali, manusia sempurna itu Nabi. Nah, karena itu belajarlah membalik menasihati diri. Aku ini di makom awam atau makom khusus sudah? Makom yang kedua sudah, memahami diri. Karena agama itu kan intinya itu. Inti agama ini kan kepada Allah. Yo, bahasa Arab. Belajar mengaji Quran. Ya kan? Ada orang hebat mengaji Quran. Hebat bahasa Arab. Mendengar bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang bahasa Arab tahu dia bisa mengartikan Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Orang bahasa Arab memahami apa? Ya Iqra aja, bacalah. Bila membaca mengaji Al-Quran itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ini langsung. Orang yang ya bahasa lainnya bungul pintar. Jadi makom itu maksud saya makom kedua kos. Tidak memerlukan pian-piannya pintar. Tidak memerlukan piannya cerdas ahli bahasa Arab, tidak. Tidak memerlukan piannya ahli membaca Al-Quran, tidak. Yang ulun kisahkan tadi, yang kita kisahkan tadi tidak memerlukan itu. Jadi jangan merasa minder kalau tidak bisa mengaji misalnya. Karena di dalam Islam ini mengaji Al-Quran itu yang disuruh apanya? Semua Al-Quran atau surah Al-Fatihah aja? Surah Fatihah aja lah. Selain surah Fatihah ya Pak? Ya Pak. Wajib lah. Kada wajib lagi lah. Ini yang sebenarnya nih. Buka dalam kitab fikih. Kenapa jadi salat membaca Fatihah itu wajib? Untuk salat. Andaikan tidak ada salat. Ini supaya jangan minder, supaya kita jangan minder. Makom yang kedua kos itu tidak memerlukan perangkat-perangkat yang tadi. Tidak memerlukan perangkat pian harus jadi orang alim. Tidak. Harus 30 tahun belajar. Harus sekolah. Ulun sekolah nah. Jenjang S1, S2, S3 sampai lulus dah. Tapi tuh umur juga tetap. Bungol, mana makin bungol kita nih, kita apa yang didapat? Hah? Apa yang didapat? Bukan menaikkan makom kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tadi mengaji, ada orang tidak begitu pandai mengaji Al-Quran, artinya tidak tahu, bahasa Arab tidak tahu, tapi ketika ada orang membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wah, itu pasti maknanya kita hidup ini harus menyebut nama Allah terus-menerus, kata dia. Pertanyaannya adalah, yang pertama tadi bisa fasih mengartikan mengaji Al-Quran, menerjemahkannya apa dia? Menyebut nama Allah saat membaca Al-Quran. Yang kedua tadi, yang kurang ya tidak bisa mengaji Quran, dia menerjemahkan apa di pikirannya? Pikirannya apa, Sir? Mengingat Allah aja. Nah, itu berarti kita ini namanya, yang namanya hidup mengingat Allah katanya. Ayo, hebat mana makomnya? Dua. Hah? Hebat yang kedua, padahal yang kedua ini tidak tahu bahasa Arab. Ini bukan melemahkan bahasa Arab, tidaklah, saya tidak melemahkan itu, tidak. Ini saya mengingatkan tentang keadaan makom itu tidak ditentukan oleh kealiman kita, tidak ditentukan oleh bolang, oleh kopiah, oleh baju, tidak. Ternyata di sisi Allah itu, subhanallah. Ini indah sekali bagi kita agar umat Islam ini semuanya bisa. Tapi diukur dari kejiwaan kita. Tadi orang awam itu ukurannya Pak, dengan Allah itu bila menghadap Allah ukurannya Pak, orang awam materialistis, yalah materi, hadiah, iming-iming, kesenangan, nanti di surga ya, hurun ain, nanti ada bidadari. Oh, itu iming-imingnya, itulah surga. Cara memahamnya orang awam tuh johir aja, literlek, johir, sudah itu eh. Karena Allah merintahkan sholat, sudah perintah kerjakannya sholat, apakah isinya terserah Allah eh. Nah itu orang awam tuh. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah, itu orang awam. Orang yang khas, dia mengerjakan sholat, tujuannya sudah beda, kasat hatinya jasa ajibah sudah beda, kasatnya adalah apa tadi? Ingin mencari ridho Allah. Orang khawasul khawas beda lagi. Dia ingin tetap kurbah kepada Allah. Kurbah itu dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beda lagi ya lah. Tadi ridho masih mengharap balasannya lah. Kalau di makom yang ketiga tidak lagi mengharap balasan. Dia ingin berada dekat, terus dekat dengan Allah. Ini agak sulit memahami. Yang ini aja dulu. Jangan dari satu kolom loncat ke tiga, bisa aja. Cuma masalahnya supaya memahami pemahaman dulu. Sudah paham? Nah, misalnya pian mendengar atau membaca buku kitab. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan begini. Dia akan mendapatkan pahala begini. Ya kan? Dia maka terhitunglah setiap dia duduk itu tasbih 1 kali misalnya, atau terhitunglah setiap dia duduk tuh berzikir kepada Allah. Kayak pian nih duduk nonton. Itu iming-iming atau tidak tuh? Iming-iming, salahkah itu? Tidak salah. Tapi untuk makom awam. Ya, tapi kalau pian menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah, udah tahu urusan berpahala kah? Kada kah duduk nih. Yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalah, tempat ibadahnya jadi banyak, melihat ikan. Kadang-kadang ketujuh iwak, apa di kolam ikan bergerak-gerak. Subhan, aku mau mempelajari kayak apa kelakuan ikan. Subhanallah, ya. Menuntut ilmu ndak pian tuh? Menuntut ilmu. Kalau di makom pertama tadi, makom pertama nilainya sebegitu. Tapi kalau ini sudah memahami, untuk niatnya untuk mencari ridho Allah, aku memahami ikan, sudah nilai amalnya jadi besar. Ya kah? Nah, paham sudah makom awal, makam awam, makam khawas. Nah, nyaman banget tuh memahaminya. Paling gampang tuh. Jangan kayak ada orang datang. Ada guru, kesian sini nah bersepeda. Di mana anak ya? Ada bagian kekanak-kanakan. Di mana anak menuju Langgar Darun Najah. Darun Najah itu tempat surga itu. Nah, Darun Najah. Oh, di situ kiai aja. Ujung terus pian belok kanan, terus lagi mana belok kiri, pak ujungan tuh ada jar langgarnya situ. Gesan apa kayak anak berceramah aku situ, oh ya kah. Empat, kalau naku yisirin nyaman ikam bagi ikam kutuntun ke surga jar sidin nih. Jadi jar kakana kenang aran kakana. Bah kiai ini jar menuju Langgar Darun Najah aja pian kada tahu kayak jar apalagi menuju akan surga jar. Itu contoh orang berpikir johir. Kekanak tadi berpikir johir. Maksud sidin dituntun ke surga itu maknanya bukan johir, tapi batin. Dituntun itu artinya dibimbing, ya kah? Nah, dibimbing, diarahkan menuju surga. Nah, itu. Coba contoh. Nah, orang yang makam kawas berpikirnya sudah sifatnya batin, bukan lagi johir. Contoh lagi kasus lain. Ada orang dua laki bini, lawas sudah dua laki bini ini kawin kada bising anakannya, akhirnya 10 tahun kemudian keluar anak. Lalu anaknya ini dinamai, anak perempuan lahir anak, anaknya ini dinamainya Fatimah. Nah, karena perempuan dinamainya Siti Fatimah. Sudah di tasmiyah. Lalu orang kampung melihat, bah kenapa jadi ngaran Fatimah? Pasti ini Fatimah ini karena abahnya aja orang nih. Mamanya ini, kalau abahnya begawi di perusahaan timah, ya lah. Kalau mamanya ini gawiannya mengaring akan iwak karing, itu nama oleh iwak karing, membantu laki kan, oleh iwak karing, iwak karing sapat, iwak karing sapat, ikan karing sapat, gitu bahasa Indonesianya lah. Hah? Jadi situ kan ada pat, jadi pat loh, karena abahnya kerja di timah, jadi Fatimah, karena ini memahami apa? Memahami lahir, tidak diselidiki dulu. Orang diselidiki dulu. Begitulah kita agama. Jangan asal amalkan tapi selidiki. Tuh, simtudurar nih, simtudurar yang kita baca ini luar biasa. Ini dikarang seorang aulia Allah. Kita baca, resapi. Meskipun kita tidak tahu artinya, enggak apa-apa, enggak perlu tahu artinya, enggak apa-apa. Bujur aja sudah nih. Tuan guru alim besar nih mengarang, enggak besar lagi, harus dicari artinya. Mau tahu artinya bagus lagi kan, tapi supaya jangan diakhir itu apa? Supaya kita terhubung dengan Nabi. Karena maha guru itu Nabi. Nanti dia didatangi Nabi. Orang masuk surga itu bergantung Nabi di akhirat. Bila Nabi ridho kepada kita, bila Nabi ridho kita, Allah tuh otomatis ridho. Makanya Nabi mengatakan man atau ani pakot atau Allah. Siapa yang taat kepadaku pasti taat kepada Allah. Bila bahasa lainnya, bila aku ridho pasti Allah juga ridho. Enak karasi aja baca maulid sorangan ke di rumah. Tapi kalau sebab kocak-kocak, kalau orang ribut undangan apa aja sidin jar tengah malam kocak-kocak jar. Ah, teriak-teriak. Nah, dari itu, karena itu kita diri manusia ini menuju kepada islahiha, kepada kebajikan kata saya. Wai haka anta ta'rif kaifa taqhallisu wayat. Engkau mengetahui bagaimana mungkin engkau menyelamatkan orang lain? Bagaimana mungkin engkau, sedangkan diri engkau sendiri belum tentu selamat. Ya kah? Kita memberi nasihat kepada orang, kita sendiri tidak tahu makom apa kita nih. Iyalah. Iya, itu yang terjadi, suka berdebat. Nah, jangan lagi berdebat-debat tuh. Orang nang berdebat di mana-mana tuh orang nang kebanyakan umumnya tidak tahu apa-apa. Ya kah? Tidak tahu rahasia di dalam. Kalau sudah tahu rahasia di dalam, tidak lagi berdebat. Contoh, kita di Banjar ini ada abah guru sokumpul. Ketujuh lah sidin berdebat. Abah guru sokumpul bahari. Mana mau sidin jalan biasa, sidin jalan. Nah, itu makom orang tingkat aulia. Kalau sekarang, kalau yang masih hidup siapa? Abah guru Bahid di mana? Adalah tahu di Barabai. Ada abah guru Kapuh di Kandangan. Ada guru abah guru lagi ini siapa? Guru Asmuni, siapa ngarannya? Guru Danau. Ya kah? Pernah melihat sidin lah. Nah, sidin kalau di Banjar almarhum tadi itu Kiai Haji Juhdianor, ya lah. Nah, sidin tanding lawan ikam, lawan kita sama-sama kupina kurang lebih aja, tapi hati sidin yang membedakan kita dengan beliau. Hatinya makrifatullah. Nah, Apa marifatullah itu? Jalan menyampaikan menuju kepada surga Allah, surga yang sesungguhnya, bukan surga materialistis. Sedikit lagi lah. Anta a'ma kaifa taqudu ghairaka. Engkau sendiri buta, bagaimana bisa engkau mendudukkan, menuntun orang buta? Anda buta atau kita buta, bagaimana mungkin menuntun orang, sedangkan kita adalah buta. Innama yaqudun nas al-basir. Bagaimana mungkin kita menuntun manusia sedangkan kita tidak bisa melihat dia lah. Tidak mungkin. Kadang mungkin ya. Innama yaqlisuhum minal bahri sabiil mahmud. Innama yarudun nas ilallahi aja wa jalla man arafahu amma man jahilahu kaifa yadulu alaihi la kalama laka bitasyar billahi aja wa jalla hatta tuhibbahu wa ta'malu lahu la li ghairihi. Karena itu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah engkau menuntun manusia kepada sesuatu selain daripada tuntunan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting dulu, ya kan? Yang penting itu dulu. Jangan asal tuntun. Satu hal ketika kita mengajak baik diri kita maupun orang lain di sekeliling kita, yang kita tuntun inilah hal-hal yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu urusan dunia. Selain daripada itu bukan inti agama. Inti agama itu ialah yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama paling. Sehingga engkau mengetahui bagaimana orang jahil itu pasti menuntun kepada selain Allah, ujar saya. Karena itu, inti daripada tuntunan itu ialah yang menambah cintamu kepada Allah. Antuhibbahu, yang menambah cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Wa ta'malu la li ghairihi, dan beramal bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mana sudah pian, makom pian naik sudah bila paham ini. Ya, itu nanti pulang ke rumah, meningkatkan makom dari makom awam ke makom khawas, naik datang ke rumah, nanti apa saja yang kita baca, yang kita buat, niatkan, tambahkan di kasat hati, mencari ridho Allah. Sudah naik langsung makom, dari makom awam ke makom khawas. 10 tahun pian ba'amalan di makom awam itu tetap awam. Apa di makom awam itu? Berhitung amal. Ya kan, hitung amal. Semalam aku sama mengumpulkan harta tuh, nah, dikit-dikit untuk dibawa amal tuh ke akhir. Orang yang mencari ridho Allah selang, taulah selang. Nekat. Oh, nekat. Dah berangkat. Yang penting aku ingin mencari ridho Allah, meskipun amalku sedikit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.